Halo. Keren banget. Apakah suaraku terdengar? Punten. Hai, malam. Dengar oke. Okay. Oh iya, aku tuh tadi itu aku baru bangun tidur kesiangan. Maksudnya tuh kayak baru bangun tidur deh. Jadi maaf ya kalau muka aku kayak masih muka bantal gitu. Wow, rame, sudah ramai. Iya, guys. Aduh. Bentar. Benerin rambut dulu. Udah mandi. Mandi mah udah. Ya, aku sudah mempersiapkan makanan kok untuk cemilan sih buat ini apa? Live, menemani live. Cindy Oshiku. Terang banget ya sih. Lama-lama kelelep. Kelelep. Ya, hari ini aku cuma kuliah. Terus udah kuliah aja sama hari ini kan lagi nggak ada kegiatan JKT. Jadi aku bisa showroom deh. Tadinya aku mau jalan sama Jinan, kayak sudah merencanakan gitu, hey, jalan nih, jalan jalan gitu. Tapi dia membatalkannya karena dia ada kuliah dadakan, jadinya nggak jadi deh jalan sama Jinan. Terus Jinannya nggak tahu ya, live ya, live 8:30 ya, dan aku nggak mau kalah, jadi aku live juga lah. Widih, wow. Terima kasih, I love JKT48 buat tawarnya. Terima kasih juga hadiahnya Kak Fatah, Kak Happy, Indah Mulia, Gemoy48, Kapten Kuro, Dede Indra, Ayu Sang, Arigato ne, Kak Ando. Terima kasih. Ya gitulah, jadinya aku gak jadi jalan hari ini sama Jinan. Ah, kalau direncanain kebanyakan gak jadi. Iya benar, benar sih. Bahkan tuh aku ngerencanainnya udah dadakan gitu loh. Wis, di sekolah dulu. Jadi aku ya sebenarnya aku bahkan ngerencanainnya juga udah baru kemarinnya gitu loh. Maksudnya kayak kan aku hari ini hari apa sih? Hari Rabu ya. Oh ya, hari Rabu aku mau okay, disco, disco, disco. Jadi hari Rabu tuh aku mau pergi sama Jinan. Terus hari Selasanya, hari Senin deh, aku baru rencanain. Terus ternyata emang Jinan tuh hobinya membatalkan dadakan gitu, guys. Minum ya. Oke, ngobrol-ngobrol santai aja. Ah, serak-serak, iya nih serak nih. Penggemar Jinan, Jinan, Jinan ya. Oh iya dulu ya, dulu aku bikin sama Jinan, 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 Cila. Pas ini boleh nanya nggak? Boleh nanya apa? Jinhab kenapa nggak live bareng Jinan aja? Nah, tadi kalau misalkan emang ketemu kita bisa live bareng, ternyata kan Jinan ada kuliah pengganti, jadinya aku nggak jadi pergi sama Jinan gitu loh. Seperti itu guys. Wow, terima kasih Kak Iza buat lampu diskonya. Kak Arkan, thank you. Kak Gali, terima kasih Kak Jauhan. Makasih. Tapi Kak Jinan marahin.
Alah, dia lagi. Terima kasih. Lucu banget itu. Apa karakternya kalau lucu-lucu banget sih. Pasti tadi ada yang nanya tuh. Coba aku lihat dulu ya. Kenapa Jinhap nggak ikut kuliahnya Jinan aja? Aku juga kuliah. Cuma kan tadinya kayak kita tuh mau berangkatnya sorean gitu. Soalnya kan aku juga kuliah sampai sore. Terus dia juga. Dan dia mager. Katanya, aduh mager banget gue kalau sore gitu. Emang kurang ajar si Jinan. Dia tuh magerannya super-super gitu. Jadi saya kapan kumpul lagi nih? Nah, tadinya aku juga mau ngajak Kristi. Terus Kristi gak bisa ternyata hari ini. Dia maunya weekend. Sebenernya kan aku weekend ada teater. Hehe. Jadi kayak susah gitu loh. Gitu guys. Susah. Koncone Badang. Keluarga bos. Sini besok ikut perform gak? Ikut dong. Jangan lupa nonton ya show Idol New York. Kira-kira apa nih bonus songnya nih? Pas ini minum apa itu? Air putih. Tapi gambar, lihat. Nih, lucu kan gelasnya? Gelas kesayanganku nih. Gambarnya Lucky. Aku nontonnya Sabtu aja, tapi kan di show tim J Minggu sama Kamis. Aku nontonnya Sabtu. Ya harus ya, harus nonton, 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 nonton. Sini Minggu perform nggak? Perform dong. Nonton ya. Masih lagu tim J kan? Iya dong, iya. Kenapa Cindy dibaca Cindy, tapi Jinhap dibaca Jinhap? Gak tahu, tergantung aja deh. Terserah yang baca deh. Kak Cindy sapa aku, halo. Kak Cindy di rumah sendiri? Enggak, ada mamaku. Ada keluarga, banyak. Banyak! No skip, kalau ada kamu. Bener ya, pegang nih omongannya nih. Ayo dong, kayak mau ngomong apa, mau cerita. Ada yang mau cerita? Iya, aku juga minta maaf ya. Kalau misalkan dari kemarin tuh aku aku jarang nge-tweet gitu. Soalnya akhir-akhir ini kan emang gak sih, aku dari kemarin ngomong gitu terus. Ya pokoknya lagi hektik lah, lagi sibuk banget. Jadi kayak maaf kalau aku jarang ngabarin. Nanti aku usahain ya. Budinya keren. Thank you. Wih, lagi sibuk kan? Iya nih, orang sibuk nih, orang sibuk. Lucu banget. Sini masih ada keluarga di Purwokerto, masih ada. Budeku, budeku tinggalnya di Purwokerto. Terima kasih Kak William buat kadonya Yap Chan. Arigato. Lampu disco. Calvin, thank you. Mana aku tresno karo kowenya? Aku tresno karo kowe. Hey, terima kasih Kak Dominikus Hari Mahardika. Terima kasih. Wis madang rung, wis. Assalamualaikum Kak Cinhab. Waalaikumsalam. Tumben hitam bukan pink ya. Aku dari kemarin kayaknya live tuh pakai baju pink mulu ya. Live pertama enggak deh, live pertama baju putih. Kedua pink putih, ketiga ungu deh kayaknya. Ini live keberapa nih? Hitam. Terus baru pakai baju. Sini udah semester berapa? Aku semester 5. Mau bahas apa sih? Sebenarnya sih aku enggak tahu ya mau bahas apa di sini, cuma kayak pengen aja ngobrol-ngobrol gitu bareng kalian. Jadi kalau misalkan kalian pengen cerita atau apa gitu, ya udah gitu. Ngomong dong. Temboknya nggak ganti warna, ya Allah. Tiap showroom ganti warna gitu ya, guys. Andai kayak kayak The Sims gitu, gampang gitu.
Masih semangat gak semester 5 ya? Masih lah. Semangat untuk lulus. Nanti akan magang. Magangnya kan nanti semester 7 ya. 7. Ya, masih lama lah ya. Semangat ngerjain tugasnya. Kameranya lap dulu sih. Oh iya ya. Ini tuh sebenarnya bukan kamera, ini tuh lampu. Lampu dari sini nih. Lampu disco. Kayak back. Kayak lampu gitu ya. Bentar ya. Udahlah ya, nggak apa-apa lah. Apa sih ini? Ini aku rusak. Jadi kayak ganti tempat. Soalnya rusak. Jadi ini aku aja nih pakai buku gitu loh. Buat inian. Iya silau ya. Iya, anggap aja cahaya surga. Gak apa-apa. Tuh, cahaya surga. Iya kayak ada lampu kayak flare gitu. Loh, kamu. Skripsi kamu tentang JKT aja kayaknya asik tuh. Gimana tuh? Boleh sih. Ini aku psikologi tapi ya. Iya. Iya tuh Kak Besha. Aku bawa pulang. Cahaya aurora, betul. Cahaya aurora. Kucingnya Cindy apa kabar? Dia sedang tidur di luar. Aku gak mau masukin kamar, lagi pada bandel. Suka apa kayak desek-desekin gitu. Tuhan bersama mahasiswa semester 5. Semangat semester 5, semangat. Memang berat, guys. Woo. Terima kasih Ragil buat lampu diskonya, Kapten Kuro, Subhan, Kadika Syahada. Thank you. Siapa lagi nih? Kak Jeffrey, makasih. Kak Ibrahim. Kadok, terima kasih. Van Dimas. Thank you, sini selalu kawaii. Haha, kawaii. Kawaii. Cahaya panjang, tapi dibuat kalian ya, buat kalian yang udah biasa kuliah online. Apakah kalian tuh sudah betah gitu dengan suasana kuliah online? Kan kayaknya katanya tuh Januari atau Februari ya, kita bakalan kuliah ke kampus lagi gitu. Sumpah aku tuh kayak udah enak kuliah online gitu loh guys. Ya sebenarnya kayak gak enaknya tuh gara-gara tugasnya sih kayak banyak gitu ya, sama gak terlalu menyerap gitu di otak. Soalnya kan pasti kita banyak godaannya juga kan, pagi-pagi apalagi tuh bisa tidur. Tapi tuh enaknya kayak apa ya, kayak gak ketemu gitu loh. Kayak di rumah gitu enak. Udah nyaman, betul. Gue online sampai Juni Juli. Nah, kalau aku nggak tahu deh sampai kapan. Tapi dari sih katanya bulan Januari ya. Udah mulai buka gitu sekolah atau kampus. Susah sinyal bener. Boros kuota, betul. Enakan offline bisa cabut ke kantin nih. Parah banget nih suka cabut nih berarti. Curi aku simpati bagus. Wih, thank you. Gimana nih ada yang nonton? Ada yang nonton? Gimana nih pas aku jadi center di juri aku simpati? Lu ada rambut. Sumpah aku deg-degan tau jadi center. Semoga next dapat kesempatan lagi ya. So, baso. Nonton. Ah, sini aku jelek banget. Ya ampun, semangat ya. Ya ampun, gak masuk otak, betul. Bukan buat kuliah. Bagus nih, rajin nonton showroom. Next bonus tour center lagi gak? Insya Allah ya, ditunggu aja. Aku semester 3 udah kayak mau mendinggoy. Belum aja semester 5. Menurut aku semester 5 berat sih.
Tapi katanya semester 7 juga. Kayaknya semester ganjil ya yang berat ya. Enggak sih, semua semester. Nih, aku mau sambil ngemil ah. Jadi aku punya cookies gitu. I love cookies. Ya, skripsi udah pasti berat gak sih? Aduh. Makan cookies. Cookies rasa dark coklat. Siapa aku sih? Halo. Cookies apa? Kukingkang. Kukingkang apa? Skripsi ribet. Sebenarnya skripsi tuh mirip ini gak sih? Kayak kalau anak SMK tuh pasti tahu nih. SMK tuh ada magangnya juga kan sebenarnya. Ya nggak? Di sini ada anak SMK nggak? Nggak ada ya? Gak ada. Iya, mirip-mirip gitu sih sebenarnya kalau menurut aku ya. Soalnya aku waktu itu kayak SMK kan aku ada magangnya juga. Terus kayak disuruh bikin laporan dan laporannya juga cukup gede. Cuma bedanya tuh kayak apa? Kalau bikin laporannya tuh nggak sendiri gitu, kelompok. Terus ada sidangnya juga. SMK, iya. Aku SMK. Tapi aku gak ikut tawuran kok. Gue kelas 11 magang. Iya, magangnya kelas 11 ya, lupa, lupa. Laporan tentang apa? Tentang apa ya? Lupa saya. Udah lupa. Siapa itu panggil-panggil? Panggil apa? Aku SMK-nya jurusan administrasi perkantoran. Aku magangnya berapa bulan ya? Lupa guys. PKL, nah betul PKL. Itu dia PKL, ya Allah. Lupa. Cindy Waro itu apa? Kak Gaby. Gaby Margaret Waro. Canda Kak Gaby. Iya, 3 bulan ya. Tapi kayaknya aku kurang deh. Maksud aku gak nyampe 3 bulan. PKL di mana dulu? Di tempat. Ada deh. Lah jok sih. Iya, Kak Gaby lagi siaran sama Aya. Di Gen FM. Iya dong, SMK di Depok. Wow, terima kasih buat gift-nya. Lampu disco. Kak Arik, makasih. Hah, 9 bulan? Lama banget PKL-nya 9 bulan. Serius. Itu jadi bisa jadi karyawan tetap gak di situ? 9 bulan guys, lama banget gila. Dapat pesangon gak ketika PKL? Tergantung ya, tergantung kantornya tuh. Kalau aku sih nggak, aku nggak dapat. Tapi aku dapat apa? Kayak buat makan gitu, makan siang gitu. Ada mulut manis nih, pasti aku cuma Cindy bohong pasti. Pas lahiran aku nggak dapet. Dapet ilmu, oh ya yeah. Betul. Ih, pasti dong, soal tuh kayak PKL kan kayak
namanya praktek kerja lapangan ya. Kayak praktek tuh menurutku lebih enak gitu loh, daripada teori-teori gitu. Kayak mendingan tuh langsung turun ke lapangan, kayak ilmunya lebih dapet banget gak sih? Kayak lega banget ya, gila. Gocok. Tapi emang bener, kayak aku tuh lebih suka praktek daripada ini. Bakal ngapain aja, nulis-nulis surat, terus nyusun jadwal, itulah seperti sekretaris gitu. Kenapa nggak D4 aja? Boleh osin ke sini nggak? Hehe, boleh lah. Kamu, valid no debat, iya betul. Aku anak PNS muda, asik. Tenggelam mulu nih. Oh, tolong gak ada yang tenggelam. Sama kayak apa tuh tadi hilang lagi tiba-tiba. Aduh. Psikologi ambil. Ya aku coba lihat. Psikologi ambil apa? Aku ambil klinis. Di psikologi ya. Aku pengen jadi psikolog. Doain ya bisa. Pernah diminta fotokopi gak? Pernah lah pasti. Itu ada yang assalamualaikum. Bukan neng. Oh, suara bangku. Kok aku dengerin assalamualaikum sih? Hasil klinis gue pusing banget. Oh, kamu ini psikolog klinis. Pusing sih ada sih, tapi kayak seneng gak sih kayak belajar-belajar tentang klinis gitu, pengen deh. Pengen menolong-menolong orang gitu. Jauh bener. Jauh bener. Iya weh, sumpah. Iya, kalau klinis harus ambil S2 ya kalau jadi psikolog. Aku HI pusing juga, tadi aku juga mau HI terus nggak dapet, dapetnya psikolog, psikologi maksudnya. Ada kesulitan nggak selama kamu kuliah? Ada dong pastinya, tidak mungkin tidak ada. Aduh, suara aku serak ya, maaf. Pendapat Kak Cindy tentang buaya kamu, iya apa? Susah nggak hafalin jiko dalam bahasa Jepang? Sebenarnya nggak terlalu sih. Coba aku masih inget ya. Yozorano ororano yoni. Anata hikari wo ataimasu. Bener nggak ya? Bener nggak? Aku nanya Erika tahu. Erika, bahasa Jepangnya ini apa? Aku nanya Erika. Watashi no naima kuro desu. Erika dulu oshi aku. Ya, yeah, Erika dulu temanku. Dulu tuh Erika pernah ikut Gen 4. Terus dia ikut Gen 6. Ketemu lagi sama Erika. Sapa aku dong, halo. Rifanda, Rifanda. Hai, baling-baling bambu. Teh osinya kafe. Iya, tadi aku baca ada yang ngomong Erika osi, osi aku. Kangen kacang. Kirain Erika sama Amel. Iya, Erika temen Amel juga. Halo juga Cindy, sapa aku dong. Halo juga Cindy. Kok baca gitu ya? Cindy kesayangan aku. Sombong banget, Cin. Hilang. Pengen ngosin Cin hap. Ngosin dong. Sini deh biar nggak ada cahaya.
Kak Chinhab di ini mau ganti Yunisong gak? Enggak, aku udah PW, aku udah PW. Aku mau Yunisong ini aja, aku suka kok Yunisong ini. Cahaya yang panjang mulai dijanin. Nah, berarti kita live dong nanti ya kalau misalkan kita ada ini ketemu gitu, ada kesempatan ketemu. Ayo coba yang lain. Ya, nanti ya kalau dikasih. Pasti yang belum aku tinggal Zanen. Go. Zanen go doang ya. Tinggal Zanen sama go doang. Jinap kembar ya sama Jinan. Tolong ya, jauh banget ya aku sama Jinan. Aku sama Jinan tuh jauh banget. Yang mirip tuh Jinan sama Kristi, ya gak sih? Jinap jadi posi. Pengen HS. Yuk HS yuk. Video call dulu aja, video call dulu. Jinhab mirip Kak Gebi, aku mirip semua ya kayaknya ya. Muka aku berubah-berubah. Kayaknya boleh sih, nggak boleh. Beneran ya, Jeffrey mirip Azizi. Tuh kan, sama Azizi juga sebenarnya kayak beda tau. Cuma kenapa dibilang mirip? Makan lagi. Mirip mamaku. Betul, cewek gak suka dimirip-miripin. Tahu aneh ya. Kenapa sih aku dibilang mirip Reza Arab? Jalan auto cabi. Thanks ya. Sebenarnya aku agak keberatan sih, tapi udah. Kakak kalian mau miripin aku sama siapa aja? Sekarang aku tidak mendengar. Belum pernah dengar, belum pernah lihat. Cabi. Sini gak sekalian mabar ML juga. Lo ya apes nih, dari kemarin kalah mulu. Kayak udah lama aku gak main, terus jadinya kalah terus. Udah, aku tidak mau membahas mirip-miripan. Mbak Cindy, sapa aku, kita VC. Oke. Halo, VC ya sama aku. Udah hilang lagi namanya. Udah bisa apa aja? Badang. Aku bisa badang. Salam kenal Kak Cindy, salam kenal. Waro pam pam, hai pam pam. Boleh nggak aku VC sama Kak Cindy? Boleh. Boleh banget, yang lama ya. VC-nya. Desember ada fit, kalau lagi nggak ada, tunggu aja ya. Coba pakai Bane. Bane tuh yang ini ya.
Cumi-cumi. Enggak mau, jelek. Serem. Aku tuh main visualnya harus bagus. Aku mau kayak Odet gitu. Suka. Tau gak sih, kayak apa ya? Aku sebenarnya lagi males banget main Genshin. Ini aku mau cerita nih guys, yang main Genshin ya. Jadi tuh aku dapet Beidou 5 kali. Aku bete banget. Aku tuh ngincer Diona kan. Aku pengen dapet Diona, tapi aku dapetnya Beidou. Dan aku sedih, sedih. Sedih banget, kayak rasa aku gak mau main lagi gitu. Aku dapet Beidou mulu. Kasih lampu diskonya. Tapi katanya Beidou bagus ya. Tapi aku pengennya Diona, aku pengen dapet Diona gitu. Yang aku pengen tidak dapet gitu. Selalu gak dapet gitu. Yang sabar ya Sin, iya sabar. Iya bisa naikin constellation. Tapi Beidou-nya nggak aku pakai, aku tuh pakai Diluc, Diluc, terus Vishal sama satu lagi pakai siapa ya? Barbara, aku pakai Barbara. Cindy Daisuki, Daisuki. Makin ramai ini. Main PS5 aja sih, yang mahal lah. PS5. Iya, Diluc. Ya meskipun aku agak ngeluh ya, waktu itu aku dapat Diluc 2 kali, tapi ternyata Diluc bagus banget. Dan gampang gitu. Jadi, aku harusnya bersyukur ya aku dapat Diluc 2 ya. Main game apa aja kak? Aku main Genshin, Genshin Impact, terus Mobile Legend, PUBG masih belajar, masih jauh dari belajar sih. Sama The Sims, I love The Sims. Nah aku lagi coba nih Zhongli nih, nggak tahu dapat apa nggak doain ya. Wow, Zhongli, Zhongli ganteng, Zhongli ganteng banget, keren. Main Valorant. Valorant tuh yang di apa, di PC ya? Aku nggak main game PC guys. Aku mainnya di HP. Nggak, aku nggak suka main PES, aku nggak suka main bola. Karakternya udah hamil belum kak? Mainnya di HP nggak bisa hamil. Eh, kalau main di HP kan langsung punya anak ya. Udah, anaknya udah banyak. Sudah banyak sekali. Karakter aku di Desu sudah banyak banget. Ayo buy one The Sims. Mana bisa, Hyung. Main hati aku aja kasih ini, jangan dong. Tidak boleh mainin hati ya. LOL apa? Mainan apa tuh? Aktif banget ya bun. Artifak dulu sih. Iya. Enggak, aku lagi jarang main Genshin sih gara-gara itu. Sumpah aku dapet Beidou dulu, terus aku jadi kayak balas buka Genshin gitu sih sebenarnya. Kayak paling aku tuh mainin Genshin tuh mainin commissionnya gitu. Kayak misi-misi yang lain gak aku mainin. Oh, jadi, Oke. Oh, biar Trev, aku nggak main. Belum.
belum coba main Spotify kan ya, Spotify. Makan terus ya, aku bangun-bangun lapar. Jadi makan. Sedih ya nggak dilihat-lihat kok. Kangen Vici sama Cindy. Ayo kita Vici dong, video call dong. Cindy potong pendek. Aku pernah tahu salah potong. Pendek banget lagi. Pernah tuh aku, sumpah. Kalau misalkan ada tuh foto yang all member tuh, yang aku pakai baju graffiti merah, itu aku rambutnya pendek, guys. Itu tadinya tuh aku mau potong cuma segini nih, sebahu. Jadi pendek banget. Aduh. Cindy kasih aku pencerahan. Kamu kenapa? Aku maunya kamu yang VC sama aku, bukan temenmu. Tapi boleh sih temenmu juga. Oh iya ya. Cantik kok tetap. Makasih. Kamu jangan bondol, hei. Enggak, aku gak mau bondol. Aku mau tetap. Aku tim panjang. Ya Allah, mamaku kaget. Waktu sekolah pernah jadi bendahara atau sekretaris enggak? Pernah, aku paling aktif di sekolah kayak aku pas SMP sih. Aku jadi sekretaris. Aku tuh karena aku suka banget nulis kan. Jadi aku jadi sekretaris, terus aku ikut OSIS. Gitu. Kalau pas SMK aku ikut marching band. Pas pengen jadi OSIS tapi nggak bisa kan, karena aku udah mulai masuk JKT, jadi takutnya kayak sibuk jadinya aku nggak ikut. Tapi ikut marching band. Gitu deh. Mau twin tail nggak? Enggak mau. Mantap, sudah ready go sejak SMA. Ya makanya pas ada apa? Pas yang dia ternyata bawain marching band tuh aku seneng. Aku suka gitu. Tapi kan aku waktu itu mainnya marching bells kan. Aku mainnya nggak marching bells waktu itu pas jadi marching band. Jadi baru deh alatnya. Maksud aku belajar alat baru. So fun. Pas marching band di sekolah aku ini apa ya namanya, lupa deh, lo ngeblank saya. Yang Ariel mainin drum. Ya aku mainin drum, terus aku jadi mayoret. Ya. Yeah. Sini cek DM dong, ada apa nih? Ya, snare, betul. Lupa guys, sorry. Main snare. Snare drum, betul. Kok nggak live sih Jinan? Jinan mau kena, emang sekarang jam berapa? Jam 8:30 lewat, harusnya udah live. Kenapa aku yang tahu jadwal dia ya? Kocak. Sini semangatin lagi. Apa tuh, hilang. Terus nah sekarang senengnya seneng. Pengen dengerin lagu deh. Dengan lagu apa ya? Lagu JKT kali. Sambil denger lagu JKT. Bisa gak sih sambil denger lagu JKT? Biar kayak gak hening gitu. HP siapa tuh? HP mamaku, maaf ya. JKT48. Lagu apa ya? Lagu
Teater no Megami. Aduh, ada iklan. Aku pengen dengerin lagu ini. Suki, Suki, Suki. Kekencengan gak? Gak premium. Sorry banget deh. Aku dengerin di YouTube. Iya, dulu aku Zenza, Zenza Girl. Sepuluh kali kencan mulai mendekat, lalu menggandeng tangan atau merangkul bahu, kan bisa sampai cium. Iya, dulu tuh pas bawain lagu ini, aku sebelah nama kafe, aku seneng banget. Ya ampun, jaman-jaman kangen deh. Aku perform bareng kafe. Telepon Jinan. Gak mau ah. Masih dong. Aku suka lagu ini, Suki Suki Suki. Bisa mendekat. Salam. Baru bilang hafal ya. Begitu saja. Berpelukan. Kalau kau suka lempar dengan sekuat tenaga. Serius, Cindy Chinhab, kamu bisa angkat barbel berapa kilo? Angkat barbel? Pernah sih punya warna pink gitu. Sebentar ya guys, ngambil air dulu boleh nggak? Bentar ya. Bentar aja. Kenalan dong. Kan harus banyak minum air putih supaya sehat. Dari Toraja. Gelasnya dikasih sama temen aku. Ayo ganti lagi. Ada iklan mulu, maafin banget ya. Aduh, aku pengen deh bawain 10M lagi. Jadi kangen.
Siapa yang nonton aku di TNM waktu itu? Ayo. Siapa yang waktu itu pernah nonton aku di TNM? Suara Mimi black metal. Bukan, aku belum. Karena selamat tinggal, tak bisa gerak. Membeku karena selamat tinggal. Aduh, kepentok. Judulnya Sayonara no Kanashibari. Membeku karena selamat tinggal. Bentar. Jeda bentar. Hi. Oke. Sudah. Gerah. Sini masih poni depan ya. Emang aku pernah poni depan ya pas ini? Kayaknya pas aku poni depan ke Besha doang gak sih? Enggak, poni samping doang. Rasa sayangku. Kenapa If bisa jadi anak kamu? Aku juga gak tahu awal mulai. Dia tiba-tiba manggil aku Nabos, yaudah. Kebalik, Nabos. Dia manggil aku Mabos, yaudah aku manggilnya Nabos. Itu tuh If pendiam banget ya ternyata. Sekarang jadi anak tengil. Tak bisa gerak. Lucu itu Kak Bishanya. Kak Bishanya aku pertama masuk tim J. Jangan bikin insecure dong. Katanya ada upil. Tim Kenil Banar. Oshi kamu. Lagu US aku di TNM. Locker Room Boy. Coba kita dengar lagu Locker Room Boy. Ini aku dengerin di channel YouTube JKT48 ya. Dan selesai latihan bulu tangkis saat Kasanju, suara Kasanju. Ah, yang benar. Di YouTube JKT48 ya. Di nanti SSSS tolong jangan cepet-cepet berubah pose. Iya, tapi joget begini. Biar susah SSS nanti. Dulu US sama siapa aja sih? Sama Kak Gaida, pernah Kak JJ. Kasanju pernah sama Karahel. Gak mau, aku gak mau poni depan lagi. We old banget. Tembok
kesendirian. Cindy, aku bukan Cindy. Oke. Okay. KJJ, ih sumpah KJJ tuh lucu tau. Enggak, kafe kan sendiri. Samping aja. Enggak, aku gak mau, aku mau tanpa poni sekarang. Mau cobain. Pengen banget lihat kamu bawain candy. Candy. Coba duet sama kafe, yuk kasih. Waduh, kebanting saya. Sayangnya hilang. Tungguin Jinan yang lagi live juga dong. Pengen sih, tapi enggak. Aha, lagi sini, lagi candy. Sini kangen tim J. Lagu favorit di Ramune apa sih? Ini yang ada anjing yang itu. Enak lagunya. Lagu kedua ya, enak. Terus lagu apa lagi nih? Aduh, ada iklannya mulu nanti pasti. Eh, kita dengerin lagu kafe ya. Kangen, aku dulu seneng sih. Kayak aku merasa beruntung aku bisa jadi trainee tim J waktu itu. Karena kakak-kakaknya juga baik dan sangat merangkul adik-adiknya. Sekarang juga sih. Bahkan aku gak nyangka loh aku bisa dekat sama Kak Gaby. Sumpah, aku gak nyangka banget. Temen aku satu-satunya yang sepantaran sama aku yang deket di JGT itu Kak Gaby. Semoga kita sama-sama 98. Siapa nih? Berjalan sendiri. Kok serem sih? Aku yang ngomong. Nyangka gak kalau deket sama aku? Oh ya. Ada orang guys. Bentar ya. Sebentar. Makanan Luna datang. Aku hilang mulu nih. Gara-gara diganggu kamu terus. Jadi hilang, aku hilang dua kali. Iya, nganterin makanan kucing tadi. Ada Mona. Mona gemes. Aduh, pusing aku live jam segini, banyak gangguan. Mona. Mona mau makan.
terakhir aku pergi bentar. Udah bulunya yang masuk. Bener ya bulunya? Sepupu apa? Aku sudah biasa ditinggal, kok sih? Hitung tisu buka semua. Iya nih bulunya nempel ternyata. Banyak lagi. Kembaran apa tuh tadi? Dengerin 4SR ribet ya. Ramai orang ngomong gitu semua. Iya nanti aku bersihin bajunya. Masukin. Mana nih masuk ke mulut? Kenapa nggak live bareng Jinan? Aku ulang lagi ya, karena aku tidak ketemu Jinan hari ini dan dia tadinya aku mau pergi sama dia, terus ada kuliah online ternyata si Jinan dan harus on cam, jadinya kita nggak jadi pergi. Gitu guys. Enggak, udah selesai kok bulunya. Selanjutnya apa? 100. Nah. Kasih ini cerita dong tentang tim J. Iya, aku seneng banget di tim J sekarang gitu, kayak aku semakin punya banyak teman. Soalnya dulu kan awal-awal tuh di tim J aku juga tim pojokan gitu, maksudnya kayak tim yang main HP doang, di pojokan, diem gitu. Soalnya kayak orangnya tuh gak gampang buat berbaur, susah gitu loh. Jadi kayak awal-awal banget kan temenku kayak Ayah doang, kalau nggak si Jinan gitu. Terus sekarang aku jadi semakin terbuka dan aku seneng banget. Kakak-kakaknya juga baik gitu. Iya, aduh waktu cepat berlalu ya. Ternyata aku sudah menjadi senior di JGT. Udah berapa tahun? 5 tahun. Walaupun aku tahu ini konyol karena sudah. Asik senior. Jadi sepuh. Ampun kak senior. Iya. Udah pernah minum Ramune? Aku belum. belum minumin. Sini izin ke toilet ya. Ya jangan lama-lama ya. Bentar lagi Anda presentasi. Tahun depan bisa masuk SD. Notice me. Tak tinggal dulu ya, mau farming bintang. Dadah. Izin pergi beli nasi goreng dulu ya. Ya. Jangan lupa kerupuknya. Ya.
sholat dulu. Mau servis baru enggak? Mau kalau ada. Aneh apa nih? Mau nitip sebelah enggak? Mau dong. Berapa? Gini. Sini sama Nadila suka ngobrol-ngobrol enggak? Suka. Aku sebelahan kan. Tempatnya sama Kak Nadila di backstage. Kadang tuh aku ngobrol juga. Tapi kadang diem-dieman. Jadi tuh kayak di barisan gitu kan, di backstage kayak ada barisannya gitu. Terus barisan aku tuh kayak aku, Kak Nadila, Lala, Kak Friska itu bagian yang deretan orang yang ansos kayak kalem gitu semua. Mau nonton Nak Bos dulu ya, bye-bye. Oke, salam buat Nak Bos. Nadilu. Kak Nadilu. Jangan lupa nanti ada konser Sol Luna. Ini lagi diulang, aku suka ini diulang. Gak boleh protes, gak boleh protes, gak boleh protes. Nonton dong kalau mau tahu besok siapa yang jadi center, nonton ya. Sedih Kak Friska sih saya great. Iya aku juga sedih, kayak aku baru deket sama Kak Friska gitu. Terus gue great. Tapi kan Kak Friska ingin melanjutkan pendidikannya S2 gitu. Kita harus mensupport Kak Friska, kampus. Bagus nih, tiket sudah aman. Kita gak berprotes. Iya betul, kalian tidak boleh protes karena aku yang menentukan lagu. Sini gak mau S2, aku S1 aja belum lulus guys. Ya aku kalau misalkan nanti ada S2 aku mau. Insya Allah. Sapa aku dong, halo Kak Salim. Siap ibu. Oh besok nonton ya, nonton. Harus S3 marketing. Wow, makin malam makin ramai. Iya dong, S2 harus dari hati, jangan ngikutin orang, betul. Aku Esteller. Aku Esteller. Oh, Esteller. Baru nyambung, es buah. Jinan live juga. Iya, Jinan lagi live. Kapten Tim J. Apa itu tadi? Belum kebagian nonton langsung. Semangat! Semangat! Harus berjuang supaya bisa. Ya Allah, jidat aku. Jidatku. Jidatku. Jawab apa? Sini ada niat berwirausaha kah? Ada mungkin. Aku tuh pengen. Aku tuh sebenarnya orangnya asik. Aku tuh seneng kerja gitu. Aku seneng. Kayak apa ya, mencari sesuatu, mencari target untuk dicapai gitu, aku senang gitu. Jadi kalau misalkan aku, apa yang aku inginkan gitu, ya aku bakal kejar sampai aku dapat gitu.
Enggak, aku enggak sejurusan sama Jinan. Siang bang dapet. Ya kan usaha juga perlu, enggak cuma harus berdoa, tapi usaha juga harus ada gitu. Ya, kan mengejar mimpi harus tinggi, setinggi-tingginya, guys. Gak boleh patah semangat. Ambisius gak? Ambisius sebenarnya sih gak. Ambisius ya, kalau ambisius sebenarnya gak terlalu sih. Kayak aku tuh orangnya gak terlalu suka berharap gitu. Takutnya tuh nanti harapan aku gak sesuai sama kenyataan. Jadi kayak aku akan berusaha tapi sebisa aku gitu. Jadi jangan terlalu berharap terlalu tinggi juga, tapi yang penting usaha dulu aja gitu. Mau hasilnya kayak apa juga, tapi harus usaha tuh sangat diperlukan, guys. Betul. Surau depan. Kak Cindy orangnya santai tidak? Santai apa nih? Santai dalam hal apa nih? Aku sebenarnya orangnya juga santai sih, santai-santai aja. Kayak be yourself and never surrender, betul. Ini lagi ya, coba kita ganti. Harness man. Semangat lemburnya. Dari sendiri. Aku ditilang siapa? Kesuka kamu dicibir oleh aku. Oh, kepentok mulu sumpah. Ditolak kok tidak apa-apa? Ya nggak apa-apa dong, harus sabar. Ditolak yang nangis dong. Ini setlist apa? Ini setlist teater No Megami. Kucingku sedang makan. Iya, untuk bentuk udah keberapa kak? 3 kali. Lucky di luar lagi makan bareng-bareng sama Mona dan Momo. Udah pernah nyicipin makanan kucing belum? Faedahnya nyicipin makanan kucing apa, Kak? Coba deh, kakak dulu deh. Siapa dong? Sini bisa ngomong bahasa Arab nggak? Antum. Anak antum. Cuma penasaran.
Tapi ada sih saudaraku pernah loh cobain makanan kucing yang kering itu. Sama dia di kok bisa kepikirannya. Semangat tugas, aku juga habis ini mau nugas. Mau nugas tugasku SPSS, guys. Aduh, aku tuh pengen nangis rasanya kalau belajar SPSS tuh. Aduh, hitung-hitungan tuh pusing banget. Seriusan. Terus enak kata dia sih. Biasa aja dia gitu ekspresinya semua. Aneh ya. Semangat masih ada. Aku juga punya. Aku punya buku SPSS. Nanti aku belajar. Betul. Minum susu kucing. Aduh, pusing deh kok bisa sih. Saat kertas. Iya, SPSS lihat di YouTube. Ini aku ada bukunya juga, sebuah pengantar aplikasi untuk riset. Sahutan dan juga saling bertengkar. Terang banget sih lampunya nih, kalau dimatiin gelap. Oke, segini aja. Kesemutan, kesemutan. Kak Cindy mau gak jadi kakakku? Umurmu berapa? Amin. Next year ke Jepang. Amin, amin. Amin ya. Pas banget nih lampu diskonya. Hei Kisang, arigato. Mister Kak Kelvin ya. Terima kasih nih Kak Syahada, terima kasih Kapten Guru Aris, Karis. Terima kasih Kak Jo sayangku, Kak Sora, kejauhan. Terima kasih untuk gift-nya. Oh, jadi ini MC RCT Plus. Iya, saya MC magang. Tim bubur aduk apa dibuang? Dimakan dong. Ada US yang paling ingin dibawain nggak? Aku pengen banget bawain unit song. Sebenarnya aku pengen banget bawain Arashi ya, tapi alhamdulillah aku udah pernah bawain lagu Arashi. Dan aku benar-benar seneng banget sih waktu itu aku dapet kesempatan bawain Arashi di konser lagi, ya ampun, sebuah kebanggaan buat diriku sendiri. Lagu apa ya? Gak tahu deh aku. Belum tahu.
RKJ, aku juga pernah bawain RKJ. Bisa main alat musik gak, Kak? Bisa. Trombon. Trombon. Iya, aku mau ke Hakata lagi. Aku mau makan ramen. Sumpah, aku waktu ke Hakata kan aku nonton konsernya HKT48 itu. Dan itu keren banget sih, sumpah. Nama aku kelihatan nggak? Kelihatan kalau di scroll? Lagu gue nggak ada. Aku udah pernah bawain lagu Bingo. Mungkin. Hari ini temanya Teater Omegami ya guys. Live-nya sampai jam berapa sih? Oh, udah jam 9 guys. Ternyata ya ampun. Aku nggak tahu. Sampai jam berapa ya live-nya ya? Jam berapa maunya? Jam 12, jangan jam 12 juga dong. Kan besok kita semua kuliah dan kerja. Setengah 10 ya. Setengah 10. Ingat tugasnya. Iya, aku mau nugas juga guys. Oke, siap. Setengah 10 ya. Yaudah jam 10. Lagi seru ya? Padahal gak ngapa-ngapain deh, seru tapi. Sini kalau nunggu mepet-mepet yang ngerjain ya, tergantung sih. Tapi kadang aku tuh lebih suka ngerjain tugas tuh kayak dari jauh-jauh hari gitu, biar aku tuh nyantai ke depannya gitu. Tuh belakang waru dong bun. Halo. Eh, ada aku, ada Cindy Apsari di sini. Hai. Kalau mepet otak tuh encer tau sih enaknya. Iya sih, mepetnya mepet panik gitu kan. Sistem kebut semalam aku juga pernah cobain. Jadi gak diwaro. Jiko di nonton besok kalau aku mau Jiko. Negara deadline betul, mepet yang penting keisi dah. Kapang, capek tuh. Coba ngomong R, perform nggak? Perform. Ngevece tapi nggak diwaro, loh. Bohong nih. Prepare tetap better sih. Ya. Mending gak ngerjain. Parah banget nih si Nanda nih. Ya Allah. Kucing ras. Kahiski. Makin malam makin ramai ya, Bun. Daripada pulang kerja ya.
Oh iya, baju Jinan warna hitam juga, dia ngikutin aku nih. Pasti dia sebelum sebelum dia live dia nonton aku. Ada hitam hitam, aku habis nyobain eyeliner. Udah tembus 4.000. Gede banget ya bun, iya bun. Cindy saran buat nama buat toko dong. Bismillah sukses. Bagus tuh kak. Harus tebus amat kak. Emang iya ya. Mantep banget bun. Mantep bun. Ini namanya warteg bismillah, ya kan kayak melakukan sesuatu kan harus dengan bismillah, asik. Bismillah sukses sih. Ya. Pasti sukses, amin. Atau sukses, amin gitu. Sampai subuh ya live-nya. Gigi aku kayak kelinci. Enggak. Yang kaget. Burjo. Nana apa kabarnya? Baik. Boleh, asin aku dong. Saran buat kucing dong. Kucingnya warna apa? Masihin aku ya, Kandi Zubaida. Salam dari Bandung. Salam dari Banjarmasin. Next OC. Warna oranye kayak Lucky. Kucing oranye. Enggak boleh OC hand. Kucing apa kabar sih? Baik. Salam dari Osaka. Kepentok mulu. Aduh gini. Salam dari Blora. Salam dari Bangka. Salam dari Cipondo. Salam dari Solo. Udah kayak ini gak sih? Kayak ini apa, audisi-audisi dari Indonesian Idol gitu. Ya buat yang ada di Solo, di Jogja, di Semarang, di ini. Jangan lupa ketik. Jayus aja. Mau di waro kak Cinhak. Halo. Udah bingung saya. Kayak radio, betul. Aku tadi salah satu member akademi nih, siapa tuh? Kak Cindy. Kan tadi udah bilang harus usaha untuk sesuatu, betul itu. Hari ini setlist 10M, jadi tidak ganti lagu. Kok kayak kepotong gitu sih? Siapa aku? Asadel keren. Asadel. Gak mau makan lagi sih. Masih kenyang. Iya, kalau ada yang protes aku omelin.
Kita kan pernah HS di Solo sih. Iya, kan kita pernah ke Solo, tim J, sirkus di Depak Mall Solo. Kayaknya udah habisin. Enggak sih, sebenarnya masih ada 2 kotak. Aku udah makan, Kakak. Si ngomel. Kacin hap. Ini gak sirkus di Banjarbaru? Ingat! Surabaya, ingat! Iya, terus aku balik lagi ke Solo ya kan? Solo, Semarang. Balik lagi aku buat promosiin film. Keren gak tuh? Di tempat yang sama lagi di Solo kan waktu itu. Jember. Jember yang paling berkesan ini sih, apa? Banyak. Terus aku yang aku inget banget ada banner dia di for Team J, keren. Ini pernah ke Bogor enggak? Pernah sih, harusnya. Halo. Cindy pernah ke Afrika man? Ke Afrika sih? Gak pernah sih. Pekalongan? Enggak, belum pernah ke Pekalongan. Pernah, kita kan pernah sirkus di Jogja, di Jogja, di Tegal. Kok jadi Jogja sih, Tegal maksudnya. Pernah ke Citayam? Pernah kali ya? Puerto Rico. Iya, aku nggak pernah sirkus di Purwokerto. Hai Kabarika, nanti kita HS lagi di Tegal ya. Pernah ke Indramayu nggak? Nggak pernah. Kayak lewat-lewat pernah sih lewat kalau mau pulang kampung. Waktu ke Makassar gimana kasihin? Seru, seru banget. Penontonnya juga rame banget. Paduan pribadi kamu menjelajahi dunia K-pop. Ada iklan. Candy, candy. Enggak, jangan-jangan, Arashi aja. Ke Lampung pernah. Aku pernah ke Lampung, itu udah lama banget. Ini makan nasi jagung pernah enggak? Nasi jagung? Nasi pakai jagung? Pernah. Tapi ada sopnya gitu kan? Udah pernah ke Bali. Udah pernah ke Bali guys. Iya. Nasi jeruk yang enak mah. Nasi jeruk. Oh ini nasi dari jagung. Oh nggak tahu, aku pikir nasi sama jagung gitu. Oh nggak tahu guys, sorry. Aku kira nasi pakai jagung.
terus pakai sop gitu. Oh, ternyata ada nasi jagung. Enggak tahu. Enak. Enak nasi jagung. Katro, sorry banget deh Katro. Nasi ya nasi, jagungnya jagung. Tuh, ada yang ngomong. Kesini suka makanan Sulawesi enggak? Apa? Makanannya apa? Nasi bekas kemarin digoreng. Teh kampul. Teh kampul apa? Makanan Manado. Ayam rica-rica ya, bukan? Ayam rica-rica. Apa sih? Juli tuh, Juli pernah ngasih aku ayam woku. Ayam woku enak, ayam woku Manado kan ya. Iya, ayam woku enak. Tuh, teh kumpul tuh kayak lemon tea gitu. Kalau lemon tea aku tahu, tapi teh kampul aku nggak tahu. Bahasa lain ya kah? Pedas, ayo gak ayam woku sini. Ada yang pedas. Pedas. Sini pernah makan mie goreng tapi nggak pakai mie, terus pakai apa? Bumbunya doang ya. Digadoin. Temlek. Papeda, papeda, papeda dari mana? Jengkol you like nggak? I don't like it. Sorry, I don't like it jengkol. I don't like jengkol. Terjadilah nasi gandul. Papeda enak gitu. Kue putu. Aku sukanya kue lupis, lupis. Tahu lupis nih? Lupis tuh enak banget sumpah loh. Lupis. Yang segitiga itu loh. Lupis enak. Taunya Luffy. Hihihi. Jenen ada dangdut dorong. Iya. Iya, nanti di SS pas sudah selesai ya. Ya udah sih, namanya di YouTube kan suka iklan. Iya sih, YouTube-nya bukan premium, sorry banget. Ipi. Ipi lagi live. Kak. Sini suka candy gak? Ini lagu ini. Suka. Serabi Solo enak sih, aku setuju banget. Sumpah, Serabi Solo enak. Waktu ke Solo kan aku makan Serabi Solo tuh.
enak banget sumpah. Beneran, enak kan? Aku setuju sama kamu. Serabi Solo enak. Candy saya sang pernah bawain candy, betul. Sini pernah makan mendoan di Batu Raden nggak? Pernah sih harusnya. Wow, sudah nembus 5.000. Hmm, 5.000. Kak Cindy nggak suka makan ikan. Iya, aku nggak suka ikan. Aku nggak suka seafood. Omodeto. Arigato. Lihat gelasnya dong. Nih. Agak berembun. Pernah ke Padang gak? Enggak, pernah ke rumah makannya. Gak suka. Alergi sih enggak. Sushi. Aku gak suka sushi. Soalnya kan sushi rata-rata ikan ya. Tapi kalau sushi ayam suka. Kak Cindy suka ngopi nggak? Dulu suka. Sekarang aku udah ngurangin soalnya aku ada asam lambung. Suka ramen. Betul. Ramen dan gyoza. Katsu sushi. Sushi ayam. Iya. Aduh, bulu kucing. Betul. Iya, aku ada asam lambung. Okonomiyaki enak tuh. Ih, bener banget. Eh, kamu seleranya kayak sama persis sama aku deh. Okonomiyaki, betul tuh. Kan ada tuh burger sih enak gitu. Itu merah, setelah ini. Takoyaki tapi yang isinya bukan gurita. Ceng, abis ini adalah konnichiwa. Nah, konnichiwa dong. Genzaburo, terima kasih giftnya. Kakak Hanif, terima kasih. Kak Jo sayangku, di kelas berganti kelas semuanya. Mr. Calvin Johan, Gusti Noval, terima kasih. Nico, Anzara, terima kasih juga. Halo. Kok sepi? Ayo tepuk tangan, rame. Mau baru join. Iya, gak apa-apa. Suka nasi bebek gak? Suka. Nasi bebek yang ada sambal hitamnya itu bukan? Aku suka.
WK, WK, WK. Coba aku mau lihat ah. Kenapa konnichiwa di pikiranku malah kopi ya? Kok bisa? Sini pernah makan kembang gula yang pink. Maksudnya ini apa? Gulali. Pernah terus apa? Kayak sariawan gitu terus habis itu aku enggak mau lagi. Bukan rambut nenek yang gede itu kan? Iya, permen kapas gitu, tapi gulali gitu loh yang gede banget itu. Enggak, nyangkut di langit-langit gitu kayak gak enak. Konnichiwa. Ini pernah bikin mie warna hijau? Gak pernah. Makan dong kalau lapar. Lentok. Apa tuh lentok? Sini gak gitu suka manis. Iya, aku gak suka manis. Gak terlalu suka manis gitu. Sempol. Aku suka sempol, sempol ayam, papeda gitu. Makanan gak sehat aku suka. Mau ke bengkel mau nitip apa? Nitip apa? Mie kuah susu. Enggak pernah. Terus pentol. Pentol. Oh, pentol ya, aku suka pentol-pentol enak. Alah, gua apa lagi ya? Bingung saya. Udah semua. Belum. Ini belum. Rumah nenek. Mie kuah carbonara. Pernah. Masa kecil. Cimol, ya Allah, cimol. Sumpah. Aku pernah tuh nonton lagi nonton video kan, terus ada yang jualan cimol. Ada yang jualan cimol, ada yang makan cimol gitu videonya. Jadi pengen cimol, sumpah. Masih ada sih makanan nih. Aku mau yang ini dulu. Halo kak, dimsum. Aku suka dimsum ini. Dimsum singkatannya apa ya? Gak tau. Yang penting makan lah, udah gak usah mikir singkatan. Pesan, beli. Hah? Apa tuh? Ada cakaran. Giginya hitam. Beli apa tuh? Beli cookies. Dimsum sih katanya dia es. Belum sini lagi. Ini map ya bekas, habis coret-coret. Meledak di atas langit. Mau makan mikir dulu, malesin banget. Iya sih, kadang tuh makan mikir kan pasti, aduh mau makan apa ya gitu. Sampai kepusingan akhirnya gak makan.
coret-coret, coba-cobain eyeliner. Peyem. Enggak, bukan cakaran. WKWK, gak mau bikin kue. Gak bisa. Iya, gak jadi makan dan akhirnya tidur, betul. Tim sate padang apa sate kambing? Sate padang! Aku gak suka kambing. Why? Kenapa aku gak suka sate kambing? Karena sate kambing tuh baunya nyerep banget. Terus tuh aku gak suka gitu loh. Jadi aku sate padang aku suka. Suka banget. Sini ada tinggi gak? Gak ada. Bumbu kacang, betul. Sate bumbu kacang daripada bumbu kecap. Sate keong. Enak ya jalan sama sini makannya murah-murah. Oh iya, aku sederhana orangnya. Suka tutut mercon. Enggak. Tutut. Banyak sama banyak. Yang enggak juga kita. Oh, banyak yang sama, banyak yang saya kecap. Ramen miso atau soyu, Kak? Dua-duanya. Aku pernah makan di angkringan dan aku suka. Kan di angkringan suka ada sate-satean gitu kan. Nah, aku suka tuh. Terus ada nasi kucing gitu-gitu. Nongkrong sih enggak ya, makan aja. Nangkep jambret. Ini pertanyaannya agak ini ya. Agak aneh. Sebaik apapun perasaan yang menimpa ini, tak akan ku pandang. Nasi kucing berapa porsi nih? Dua. Kenapa dinamainnya nasi kucing ya? Nasi Lucky. Bukan nasi Lucky. Diem. Gulai tikungan pernah. Pernah kesandung gak? Jangan ditanya. Aku lagi nonton, oh iya ngomongin drama aja deh. Aku lagi nonton drama Thailand, bagus deh. Judulnya Girls From Nowhere. Itu kayaknya aku telat sih. Kayak baru nonton gitu tapi seru ya. Kayak tentang cewek misterius gitu kan, terus ceweknya pintar. Bagus, coba deh nonton. Engkel kaki pernah tiba-tiba meletot gak? Tapi aku pernah kena engkel sih, tapi gak parah untungnya. Karena jatuh gitu, jatuh. Terus kayak beberapa hari sakit. Ya itu udah banget sih, iya sih benar story ya, aku agak telat. Anime suka nggak? Sebenarnya ada beberapa yang aku suka sih. Anime. Cewek itu kayak setan kak? Iya, aku nonton pas di episode kedua kok nih, dia udah dikubur tapi nggak mati-mati. Rekomensis. Punya alergi makanan gak? Enggak sih kayaknya. Aku Mr. Tukul. Oh iya, aku spoilerin ngakak kocak. Maaf ya. Episode 2 nya udah aku spoilerin. Naruto. Ingin ku ucapkan
Makasih Kak Yoga. Lampu diskonya Kak Arik. Wih. Shin baru selesai kelas bahasa Jepang, WD. Aku masih baca webtoon Secret of Angel. Haikyuu. Iwa-chan. Iya, aku tuh kalau nonton harus selesai dulu satu gitu. Baru aku nonton lagi gitu. Pas ini jadi Hinata lagi dong. Enggak, sumpah aku pengen jadi Nezuko dong. Bisa gak sih aku jadi Nezuko? Kalau ada AS kayaknya aku mau deh jadi Nezuko. Semua Nezuko keren sih. Eh, nonton Space Stone ya? Pernah. Kayak bajuri. Baju bus. Kami segera akan jadi Nezuki. Nezuko. Ya kalau ada HS kita nanti cosplay ya, cosplay Nezuko. Hah? Nonton SpongeBob. SpongeBob menonton pasti tiap pagi. Enggak baca webtoon. Iya, nama ceweknya Nano, betul. Jadi pas lagu ini teriaknya apa ya? Apa ya? Miau. Miau gak sih? Aku waktu tim JOC miau gitu. Oke, kita mau screenshot time dulu. Coba ya. Enggak, aku mau pakai ini. Lama-lama benerin. Agak susah ya, screenshotnya. Yuk, senyum-senyum ya, guys. Cheers. Sini deh, Siti. Okay. Sudah. Sekali lagi deh. Bentar. Ada aja halangan. Duh, kepotong lagi akunya. Malah. Oke, sebentar lagi kita akan selesai. Makasih banyak ya yang udah nonton live showroom aku hari ini. Meskipun kayak berhenti dulu. Meskipun kayak gak jelas gitu bahasannya, kayak dadakan juga, maaf ya. Semoga kita bisa bertemu di lain hari lagi. Yang nonton udah 5.700 orang, terima kasih juga nih buat yang ada di atas podium. I love JKT48, Kak Iza, Kak Arik, Kak Joy sayangku, Kak Jo sayangku, Genzaburo, Gede Indra, Dika Syahada, Heki Sang, Kapten Kuro, Mr. Calvin, Ayu Sang, William, Arigato. Oke, panggil aku Mas Adam, Mas Adam. Tunggu 6.000. Wow, masih lama banget. Karena aku harus pamit dulu, dikarenakan aku harus nugas dulu, oke. Kak Jeffrey, nyempil, maaf.
maafin Kak Jeffrey. Jeffrey, Kak Jeffrey minta maaf Kak Jeffrey. Kak Jeffrey maaf ya, maaf. Kak Jeffrey maaf, 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 maaf banget. Sumpah. Kayak ini tadi pinggirnya goyang-goyang jadi kayak agak. Ya oke, aku mau lanjut. Maaf ya Kak Jeffrey, Kak Jeffrey. Oke. Terimalah permintaan maaf dariku. Aku mau lanjut tugas dulu. Semangat ya buat kalian semua yang masih kerja, yang masih melanjutkan aktivitasnya atau mau istirahat. Selamat istirahat, jaga kesehatan. Besok kita ketemu di show I Don't Know You. Oke. Okay? Oke. Okay. See you guys. Bye-bye. Dadah, Kak Jeffrey jangan ngambek ya. Thank you.